Nah, jadi cuma dengerin lirik lagu seperti ini aja, teman-teman bisa menghasilkan uang secara gratis. Nah, ini adalah kerja online dibayar perharinya hanya dengerin lirik lagu dari aplikasi ini, guys. Nah, di video kali ini juga saya akan memberikan bagaimana sih cara menghasilkan uang dari aplikasi ini hanya dengerin lirik lagunya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara lengkapnya, pastikan jangan skip, kita langsung ke tutorial selanjutnya. Oke, kita langsung ke cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, teman-teman harus install dulu aplikasinya ya. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, untuk link aplikasinya saya sudah simpan di kolom komentar atau deskripsi. Nama aplikasinya yaitu aplikasi Isual. Nah, setelah nanti teman-teman install, nanti teman-teman harus daftar dulu menggunakan Gmail dan nomor telepon. Nanti teman-teman langsung daftar aja, karena saya sudah daftar jadi tampilannya seperti ini, guys. Nah, di sini ada beberapa misi yang teman-teman harus kerjakan. Jadi bukan hanya dengerin lirik lagu aja, tapi sebelum saya memberikan tutorial cara bermain di aplikasinya, saya akan jelaskan dulu di sini teman-teman wajib baca dulu. Di sini ada informasi. Nah, jadi di sini teman-teman harus aktif kurang lebih selama setiap hari itu harus aktif, minimal harus aktif lah ya. Mau teman-teman selesaikan satu tugas itu nggak masalah, yang penting aktif setiap hari. Karena kalau tidak aktif selama 3 hari, teman-teman akunnya akan dihapus. Jadi sayang banget kalau poin yang kita kumpulkan dari setiap misi yang kita kerjakan dari aplikasinya nantinya itu akan hilang dan dihapus. Jadi teman-teman harus buat akun baru. Jadi pastikan teman-teman harus aktif setiap hari ya. Ya, kerjakan satu misi atau dua misi, kembali lagi atau buka aplikasinya seperti itu. Nah, untuk cara mengerjakan misinya di sini ada klik play now. Nah, selanjutnya nanti teman-teman di sini ada beberapa pilihan ya. Untuk misinya sebenarnya bukan hanya dari dengerin lirik aja. Di sini ada hitungan cepat, cari kata. Nah, cuman yang paling mudah itu di lirik lagu di sini. Nah, teman-teman bisa lihat lirik lagu, kita tap. Nah, jadi nanti teman-teman untuk mendengarkan suaranya ditekan di sini dulu. Nah, ditekan di sini dulu, ditekan seperti ini. Nanti setelah ditekan itu musiknya itu akan berjalan ya. Setelah berjalan, dengerin dulu lagunya sampai selesai. Jadi teman-teman dengerin lagunya sampai selesai. Di sini ada keterangan lanjutkan lirik lagu ini. Jadi kalau misalkan lagunya berjalan dan berhenti, nah teman-teman lanjutkan lirik lagunya, guys. Jadi ketikkan di bawah sini. Nah, diketikkan misalkan lagu Peter Pan apa liriknya. Nah, kalau teman-teman tidak tahu pas atau ya, nah teman-teman tinggal klik pas. Nanti akan diarahkan ke musik yang lain. Nah, nanti musiknya ini teman-teman harus dengarkan ya. Dengarkan dulu musiknya sampai berhenti. Setelah berhenti, nanti teman-teman lanjutkan liriknya. Jadi cuman melanjutkan lirik lagu dari dari musik ini. Nah, setelah nanti teman-teman tahu liriknya, lirik kelanjutannya, lalu ketikkan nih di bawah sini. Nah, diketikkan misalkan lagunya, diketikkan aja contoh ya ini mah. Nah, jangan diklik pas ya, karena kalau diklik pas ini akan pindah ke lagu yang lain. Klik submit. Nanti kalau benar, teman-teman akan mendapatkan skor. Nah, skor ini nantinya kita bisa cairkan atau bisa tukarkan menjadi poin. Jadi teman-teman harus mengumpulkan skor sebanyak mungkin dari menjawab lirik lagu ini. Lirik lagunya maksud saya, mohon maaf. Di sini kalau misalkan teman-teman nggak tahu lagunya atau ingin misalkan kalau jawaban benar nanti biasanya otomatis, tapi kalau pas, nah klik pas. Ini bisa lihat ditekan, ini akan berubah-ubah ya. Jadi setiap musik itu teman-teman wajib dengerin dulu sampai selesai. Karena kalau tidak didengerin, nanti kan si musik ini akan berhenti. Setelah berhenti, teman-teman lanjutkan liriknya. Lalu ketikkan lagi, terus aja seperti itu. Nanti untuk melihat jawaban benar atau tidak terlihatnya di sini. Misalkan jawaban lirik lagu pertama benar, berarti skornya 1. Jawab 2, jawaban lirik lagu 2 itu benar 2. Terus saya sampai mengumpulkan skor tertinggi. Semakin tinggi lirik semakin tinggi skor menjawab pertanyaan lirik lagu atau melanjutkan lirik lagu di aplikasi ini, itu semakin banyak bonus poinnya nantinya, guys. Nah, itu cara dengerin lirik lagu dari aplikasi Isual ini. Misalkan teman-teman lagi males nih untuk dengerin lirik lagunya, karena untuk misi di aplikasi ini sebenarnya banyak banget. Kita klik play now lagi. Misalkan males lagi dengerin lagunya ya. Nah, teman-teman bisa cari kata nih. Nah, di sini ada cari kata. Cari kata itu cuma cari kata aja. Hari. Nah, teman-teman cuma tekan klik hari di sini. Nah, ini akan otomatis dapat skor nih 1. Surabaya. Ditekan lagi mana Surabaya, cari aja ke atas, ke bawah ya seperti ini. Klik Surabaya. Nah, skornya udah 2 dan ini harus cepat.
Jadi sama di lirik lagu juga, itu dikasih waktu cuman 60 detik. Jadi semakin banyak jawaban lirik lagu yang kita jawab dalam waktu 60 detik, itu akan bisa menghasilkan skor banyak dan bisa mendapatkan poin lebih banyak juga. Jadi teman-teman, jadi satu misi ya. Jadi misalkan satu misi 60 detik udah selesai, berarti nanti misalkan teman-teman dapat 60 skor misalkan. Nah, itu skornya akan dimasukkan ke akun kita, guys. Dan nanti ulangi lagi. Jadi 60 detik ini adalah satu misinya. Nah, selanjutnya di sini klik play now. Ini banyak banget, saya tidak akan jelaskan semua karena terlalu panjang. 1 2 3 4 sampai berapa misi, ini banyak banget pokoknya. Kalau kalian ingin cari angka juga ada hitungan cepat, ini perkalian kayak itu, perkalian, pembagian, perkalian ya. Nah, di sini bisa 11 tambah 22 jadi berapa nih, 33 seperti itu, klik jawab. Nah, ini dapat skor juga, guys. Jadi misinya tuh mudah banget ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara melihat skor yang kita kumpulkan? Nah, skornya itu akan masuk ke user profile. Bisa lihat di paling atas ini. Skor ini adalah misi yang kita selesaikan tadi, kayak dengerin lirik lagu ataupun misi-misi lain, itu masuknya ke sini. Dan skor ini belum bisa ditarik, guys. Dan nanti skor ini akan dirubah secara otomatis, di reset di jam pukul berapa ya? Jam 12 malam. Nah, jam 12 malam baru nanti skor ini akan dikosongkan dan dirubah menjadi poin. Baru kalau sudah menjadi poin, itu bisa ditarik ya. Jadi jangan kaget nanti teman-teman setiap hari kalau mengumpulkan 10.000 poin, 20.000 skor, 30.000 skor, pas esoknya membuka aplikasi ISUL ini skornya nol lagi, itu udah di reset. Dan nanti cek aja. Nah, ini akan ke sini, guys, ke poin. Nah, baru poin ini bisa ditarik. Lalu bagaimana sih cara narik saldo dari aplikasinya? Nah, teman-teman tinggal gulir ke bawah. Bisa lihat di paling bawah ada redeem. Di sini teman-teman tinggal pilih metode penarikannya. Kita klik metode penarikannya. Nah, di sini bisa ke PLN juga. PLN nggak ada sekarang. Kemarin ada PLN. Oh, sekarang nggak ada. Ada Shopee Pay, ada pulsa juga, saldo OPPO, link aja, Diamond Game, mobil game FF, GoPay, saldo Dana. Nah, kalau ingin saldo Dana di sini nih, klik Dana, lalu masukkan nomor tujuan. Nah, di sini saya akan masukkan nomor tujuan dulu. Nah, di sini saya akan coba melakukan penukaran atau penarikan saldonya ya. Nah, ini cara tariknya dan klik proses. Nah, di sini minimal penarikan poin yaitu melakukan redeem adalah 10.000. Jadi minimal penarikan itu 10.000, teman-teman baru bisa melakukan penarikan redeemnya ya. Ini sebagai informasi aja. Jadi untuk melakukan penarikan di aplikasi ini nanti selanjutnya, jadi di sini ada keterangan ya. Nah, minimal penarikan pertama yaitu 1.000 ya. Teman-teman bisa melakukan penarikan 1.000 dan selanjutnya 10.000 atau 5.000 dan seterusnya. Di hari ketiga data pemain akan dihapus kalau tidak aktif. Nah, pokoknya ini baca dulu nih keterangannya. Jadi sayang banget kalau teman-teman sudah banyak skor atau poin yang sudah dikumpulkan tidak bisa ditarik. Nah, itulah kerja online dibayar per harinya cuman dengerin lirik lagu aja. Dan masih banyak banget sebenarnya misinya, cuman saya lebih fokus untuk memberikan tutorial cara menghasilkan uang di lirik lagunya. Karena ini paling paling mudah kalau teman-teman yang suka dengerin musik ya setiap hari. Nah, ini teman-teman bisa jawab nih, lirik lagu aja dapat uang dan dibayar saldo Dana gratis ya. Oke, nah mungkin segitu aja guys untuk informasinya. Kalian mencoba silakan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sukses selalu.